Welcome back to my channel, Mas Bevin. Guys, sudah lama vakum dari dunia persilatan semenjak COVID-19 karena Abang Toib sudah menjadi Abang Jago. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Guys, sekarang kita mau jalan, insya Allah kita mau ke Temburong. Kita mau pergi ke Bandar Sebegawan. Karena abang Jago sudah stres. Gila, gokil bro. Udah 9 bulan gak pulang-pulang. Jadi Bang Jago. Oke guys, see you on next my video. Jangan lupa saksikan video selanjutnya ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share. Subscribe guys. Oke, okay, I miss you all. Mwah. Damn! Halo guys. Sekarang kita akan menuju ke Bandar Sebegawan jalan-jalan. Oke. Kita akan menyusuri Brunei Darussalam, insya Allah. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di masa COVID-19 dengan keep distancing, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu memakan dan minuman yang meningkatkan imunitas badan Anda. Oke guys, stay tune terus di Mas Bevin. Jalan-jalan guys, after 9 months. Tapi Mas Bevin sekarang sudah menjadi Abang Jago. Go. Apa kabar guys semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Pakai masker kalau tempat ramai. Keep distancing. Jaga jarak aman. Oke. Okay? Hujan guys. Allahumma sholli ala nafi'ah. Semoga hujannya berkah, membawa rahmat. Oke guys, mantap. Betul. Insya Allah satu jam lagi sampai Bandar Sebegawan. Oke, kita sholat dulu di masjid. Apa? Sultan apa? Omar Ali. Omar Haji Omar Ajudin ya. Ali Saifuddin. Ali Saifuddin. Oke, nanti kita akan sholat di masjid Omar Ali Saifuddin. Insya Allah sampai pada tempatnya. Satu jam lagi. Salam Bang Jago. Alexis, monggo.
sudah mau sampai. 12 menit lagi. 600 meters, keep right to stay on Labaraya Sultan. Cuma kayak Google Map. Karena kita bukan orang batas kepulauan. Kita orang polyblad. Clear. Ya salah jalan. Salah jalan ya. Kemana nih? Parking.
Alhamdulillah guys, sudah sampai di masjid. Akan kita laksanakan sholat fardu wajib asar. Oke, okay, check it out. Apa? Ya. Bak kudu. Hah? Kudu. Oke. Masker? Enggak. Enggak banyak. Banyak. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di masjid. Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Sebegawan. Dengan perjalanan dari Kuala Belait itu sekitar 2 jam. Alhamdulillah, kita akan melakukan sholat asar. Walaupun tidak tepat waktu, karena tadi jalannya lumayan jauh dan kita harus berada di jalan. Oke guys, jangan lupa ya, di subscribe my channel Mas David. Subscribe, like, comment, and share. Oke guys, kita akan jalan-jalan di tempat berikutnya. Oke guys, salam menjago.